Dan bunga surga ini sudah berapa piala, Bos? Ini 1 2 3 4 5 6 7. 7 piala, Mas. Nah, di sini kita lihat Maru ini pialanya 7. Ya. Kan Bos ini terkenal Ranti. Ada Ranti yang piala banyak enggak? Ada. Mana? Ini aku taruh bawah. Ini di bawah. Ini gimana nih, Bos? Ini piala yang banyak malah di bawah, Bos. Ya. Kenapa enggak di atas, Bos? Ya. Alasannya apa, Bos? Ini alasannya aku taruh bawah ini karena biar size-nya enggak cepat molor. Size-nya enggak cepat besar ya. Iya, enggak cepat besar ikannya. Gitu. Oh, keren ya. Ini warnanya oke banget ya, Bos. Kalau piknik, ini kan pialanya berapa, Bos? Ini 9 piala, 1 Grand Champion lah. 9 piala, 1 Grand Champion. Berarti ya. 10 dong pialanya. Oke, jadi kita udah sampai di Mas Ambonise. Asik, ini suhunya Malang, Bosku ya. Pencetus settingan stiker hitam bagian bawah, Bos. Nah, kalian penasaran? Langsung kita gaskan. Halo Bos Ambon, gimana kabar Anda? Sehat selalu Bosku, terima kasih sudah datang ke Malang. Iya, kita ke Malang jauh-jauh dari Bali, emang tujuan ke guru saya dan yang mengajarkan saya settingan tank, ya kan? Kemarin kan aku pakai pasir, Bos. Geser pasir lu, Bos. Pakai aja stiker hitam. Langsung tank, Bos. Bosku stiker hitam bawa dan bisa juara, Bosku ya. Bisa. Jadi banyak ikan-ikan juara dari settingan stiker bawah stiker ya. Bawah. Nah, itu semua terinspirasi dari Bos Ambon, satu kehormatan. Bisa paling event. Jadi Mas Ambon ini emang asik Bosku ya orangnya, sharing-sharing auranti. Jadi Bos-bosku juga banyak belajar di Mas Ambon. Oke, jadi sini kita mulai ikannya juara-juara rek. Pialanya mengerikan, Bos. Jadi pialanya ini banyak banget ya, Bosku ya. Tapi ikannya ini udah banyak yang dijual ya, Bos. Udah banyak yang keluar juga. Tapi pialanya nahan ya, Bos. Pialanya ada yang nahan, ada yang ada ikut yang juga. Ada juga ya, Bosku ya. Oke, jadi kita mulai ikan-ikannya di sini serta perawatannya gimana. Oke. Nah, di sini ada auranti apa-apa aja, Bos? Auranti. Auranti semua auranti sih sama Maru mungkin adalah. Maru ya, Bosku. Di sini kita lihat Maru nih cakep ya, Bosku ya. Ini keren banget, ini warnanya oke banget ya, Bosku. Ini di tank contest pun ini orang sih nyala, Bosku ya. Oke, ini namanya ada nama ini. Ada. Namanya Bunga Surga. Bunga Surga. Dan Bunga Surga ini sudah berapa piala, Bos? Ini 1 2 3 4 5 6 7. 7 piala, Mas. 7 piala ya, Bosku ya. Ini kalau 7 piala kayak gini nih. Ngeri ya kalau dijual ya. Lumayan. Lumayan ya, Bosku. Ya, penawaran ya. Udah lumayan sih. Sudah lumayan ya, Bosku. Kira-kira kalau penawaran dengan piala 7 kayak gini bisa berapaan, Bos? Kemarin terakhir udah pernah ditawar 8. 8 juta, 8 juta. Tapi belum. Belum sih. Belum. Masih ya naik dikit lah ya. Naik dikit lah, Bosku ya. Bisa lah kalau kalian naik dari itu mungkin dilepas ya, Bosku ya. Jadi Bunga Surga nih kok bisa menang-menang ini? Awalnya gimana nih, Bos? Ini kan rawatan dari 17 cm dulu. 17 cm, Bosku. Dari 17 cm sampai naik ke beginner ini. Oh. Beginner dulu tapi 20 sampai 25. Ini juara 1 ya, Bosku. Juara 1 ya, Terus, Bosku ya. Terus ikan istirahat lama banget. Ngembangin bunga, main di Juve langsung. Main di Juve ya, Bosku ya. Oke, kalau untuk perawatan-perawatan untuk settingannya nih sehari-hari ini gimana, Bos? Kalau sehari-hari itu gimana? Ganti airnya gimana? Pakannya gimana? Iya, kalau pakan sih aku mungkin cukup satu kali sehari, cuma satu porsinya sehari. Cukup sih. Porsinya cukup. Iya, porsi cukup. Yang jelas itu nggak ninggal cacing. Setiap hari ya, Bosku ya. Iya, setiap hari. Okay. Sama adalah pakan-pakan jahat. Pakan-pakan jahat ya, Bosku. Pakan-pakan jahat itu. Bahaya nih, Bosku, pakan jahat, Bosku. Pakan-pakan jahat ada. Oke. Okay. Terus kalau untuk ganti air, untuk airnya ini aslinya ini settingan ketapang, kan full ketapang pekat sampai benar-benar bening airnya. Iya. Ntar kalau udah terasa ikan gatal, aku baru kuras. Baru kuras baru ya, Bosku ya. Karena juga ada auranti lagi, ini jumbo banget, Rek. Udah lama ta? Ini enggak sih, ini ikan display saja cuma. Display ya, Bosku ya. Emang suka yang jumbo-jumbo gede-gede ya. Pengin kepin aja satu ekor besar gitu aja lah. Besar ya, Bosku. Ikannya barnya bagus. Bolehlah. Bolehlah dia, Bosku ya. Keren. Terus sekarang kita next lagi ya, Bosku ya. Di sini juga ada auranti. Oke, jadi kita next lagi ya di sini ya. Coba. Coba dimainkan. Coba kita lihat. Wah, ini gondrong, Bosku ya. Ini cakep banget ya, Bosku ya. Nah, ini calon-calon gondrong ya, Bosku ya? Iya, Bosku. Mantap. Nah, kalau perawatan orang itu gimana, Bos? Dari pakannya, terus settingannya, ganti airnya, gimana, Bos? Bisa dijelasin nggak? Kalau aku untuk settingan tank, ya dari dulu gini. Gini, tapi banyak yang ikut, Bosku ya. Bosku juga. Entah kenapa, Bos? Pakai pasir sama stiker mana lebih bagus sih?
bagus stiker ya stiker ya. Cuma minusnya kalau di stiker ini air cepat kotor karena nggak ada rumah bakteri ya, nggak ada rumah bakteri sama sekali. Iya, untuk warna kalau lebih dominan sih mending kayak gini. Aku saranin settingannya begini, settingannya kayak gitu ya bosku ya. Jadi kalau untuk settingan hitamnya ini kan lebih pekat ya daripada pasir ya bosku ya. Pekat. Jadi kalau hitam bawahnya ini kejerapah nih bos. Kalau aku bawa hitam ini kebanyakan kerja warna badan. Warna badan. Biar ya. Gelap ya bosku ya. Biar gelap. Nah. Terus untuk makan sih mungkin umum sih sehari sekali, cuma porsinya cukup juga. Cukup juga. Untuk sifon mungkin kuras totalnya ini 3 hari sekali, untuk sifon boleh setiap hari. 3 hari sekali. Total ya bosku. Ya. Nah. Untuk kalau sifonnya bolehlah sehari sekali gitu, enggak apa-apa. Biar ikan adaptasi enak. Enak ya bosku ya. Oke. Terus kalau biasanya kalau turun kontes mau warnain dekat-dekat kontes ya biasanya. Iya, kalau aku terus terang kalau warna sih mungkin kalau di Auranti kasusnya cuma main warna aja sih ya. Iya, nah, betul. Mungkin untuk dekat-dekat kontes aku baru kasih warna gitu. Oh, gitu bos. Seperti pakan-pakan hidup juga ya hari-hari. Pakan itu pastilah cacing, kodok itu mungkin rutin 3 hari sekali apa seminggu sekali gitulah. Oh, keren ya bos. Jadi 3 hari sekali, seminggu sekali tren itu kesediaan pakan yang mana? Gas ya bos. Gas. Oke, terus di sini menariknya di sini ada satu lagi, ini gondrong re. Ini mantap bosku ya. Ini cakep ya bosku. Ih, keren bosku ya. Gila. Ini flaringnya tuh ngedok. Ininya flaringnya tuh mulutnya mulutnya. Gimana ya? Kebuka banget gitu bosku. Full ya gitu. Full flaring full ya bosku ya. Flaring full. Nah, keren banget. Nah, ini kalau untuk gondrong-gondrong gini tipsnya gimana sih kalau untuk sekarang ini untuk Auranti? Kalau mungkin tips gondrong sekarang sih lebih enak aku saranin pakai pasir sih. Kalau gondrong pasir. Ya itu maksudnya untuk nunjang birunya bisa naik ke atas gitu. Ya yang otomatis untuk warna biru ya kasihlah. Sekarang pelet-pelet blue kan banyak. Blue banyak ya bos ya. Betul kan banyak sekarang gitu. Untuk selingannya sama sih cacing katak gitu aja. Cacing katak. Cacing katak mana yang paling efek bos? Kalau dikasih kelihatan banget perubahannya. Sebenarnya kalau aku pribadi sih cacing ya. Cacing ya. Cacing ya bos ya. Kalau aku pribadi cacing. Cuma katak sih mungkin rutin itu seminggu sekali lah. Seminggu sekali itu kalau katak fungsinya untuk biar apa ya tulangan ranti ini kayak kelihatan lebih kokoh tegak, gitu lebih ya. Kokoh ya bosku ya. Emang soalnya ada juga kayak Pak Sony ya bosku ya. Dia tuh keep Auranti ya. Itu hanya kasih cacing aja. Cacing. Glowing re. Serius enggak ada campur apa, hanya cacing aja glowing. Iya. Bahkan aku sempat pernah juga beli Auranti ya dari teman di Jogja si Risco ya. Dari itu warnanya tuh glowing. Warnanya semua up. Kuningnya sudah mulai oke, itu dari cacing doang bosku. Dari cacing doang. Iya, emang cacing bikin glowing. Kalian bisa kasih cacing juga ya bosku. Iya, bisa. Keren ya bosku ya, gila. Cakep. Terus kita next lagi, ini ada satu lagi nih bos. Oke? Boleh. Nah, ini juga cakep bosku ya. Nih, keren bosku ya. Ini calon-calon gondrong lagi nih bosku ya. Ya mungkin ini aku buat regulasi sih. Ya barnya juga enak. Enak. Ya, berarti ini dari tadi ini simet semua nih bosku ya. Ketiga-tiga ini simet ya bosku ya. Ini barnya istimewa, aku suka banget barnya nih ya. Iya, tebal, keren. Tegas. Tebal, tinggi. Tegas. Tinggi lah. Tinggi juga bosku ya. Ini keren. Untuk main apa? Biar ikan kita tuh aktif. Terus itu biasanya gimana kalau untuk mancing? Patung kayak gedor kayak atau gimana? Kalau untuk ikan sih sendiri relatif. Dia maunya terkadang ada yang pakai patung ini dikasih patung gini, ikannya cuma ngedok doang. Oh iya. Terus terkadang ada pakai tangan, dia gini, sacet gitu lah. Jadi tergantung ikannya maunya yang kayak gimana dan ownernya mau dibikin kayak gimana. Oh iya gitu, ya. Tapi kalau kita pengen show agak diam tenang gini, itu pakai apa bagusnya? Aku pribadi pakai tangan gini. Pakai tangan ya bosku. Kan show enak kan gini. Show enak. Daripada ikan sacet. Iya sih bosku ya. Kalau show kayak gini kan lebih kelihatan anggun gitu ya bosku ya. Lebih kelihatan anggun. Nah, di sini kita lihat Maru ini pialanya 7. Ya. Kan bosin terkenal ranti. Ada ranti yang piala banyak enggak? Ada. Mana? Ini aku taruh bawah. Ini di bawah. Ini di mana nih bos? Ini piala yang banyak malah di bawah, bos. Kenapa enggak di atas, bos? Iya. Alasannya apa, bos? Ini alasannya aku taruh bawah ini karena biar size-nya enggak cepat molor. Size-nya enggak cepat besar ya. Iya, enggak cepat besar ikannya. Gitu. Oh, keren ya. Ini warnanya oke banget ya, bos. Kalau teknik, ini kan pialanya berapa, bos? Ini 9 piala, 1 Grand Champion lah. 9 piala, 1 Grand Champion. Berarti 10 dong pialanya. 9. 9 sama Grand Champion-nya 1. Gila, bosku ya. Jadi ini kalau dijual ini ngeri lah, bosku ya. Ya, kemarin ada yang tanya, udah aku tawarin sama pialanya segini aja. Banyak yang mendal. Berapa emangnya?
aku ini kemarin udah nawarin ke orang luar sih. Dia ya, maunya diangkat 8. 8. 3 piala aja udah 8 loh, orang deserve-nya lebih lah dikit lah bosku ya. Iya ya kan, lebih bisa naik dikit lah. Nah, ini kita lihat ini kan sudah orange nih bosku. Biasanya ini ada teknik lain enggak kalau misalnya mau kontes nih? Apakah pas kontes ada teknik lain lagi, push warna atau gimana? Ini kalau aku setiap ya, hari mungkin ini kalau layar bening nih tiap hari. Iya, tiap hari kan mungkin bening. Untuk mungkin kalau mau dekat-dekat kontes aja. Semisal ini satu bulan sebelum kontes itu aku kasih ketapang pekat sama main warna wis. Main warna ya, main bosku. Warna ya. Dan juga nih bagian belakang ini gak ada background, ini apa tujuan? Kalau belakang nggak ada background buat nganu sih, buat inisial aja sama teman-teman nggak boleh ya, sama teman-teman nggak boleh dikasih background. Oh jadi kalau tahu biar ada ciri khasnya, ciri khasnya gitu. Belakangnya kayak gini, oh ini Mas Ambon punya ya, gitu bosku. Iya. Keren ya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, ini yang ini kan sudah juara ya, ini cakep banget. Terus yang tiga di atas ini sudah ada penawaran nggak sebelumnya yang tiga di atas yang gondrong-gondrong ini? Ini tiga ekor ini. Iya. Tiga ekor ini kemarin udah ada yang nawar ini 8 juta. 8 juta gede banget, bagus. Ya sebenarnya mau, cuma ikannya masih kecil, sayang sekali, mending dia naikin dulu aja. Dinaikin supaya harganya naik juga. Iya. Aduh, tahu-tahu aja kelacuan ini, bosku. Iya. Keren. Ini yang juara. Terus yang lain lagi, ini ada lagi di bawah ya. Ini cakep-cakep, ini pada simet semua ya nih, bosku ya. Iya, simet semua. Jadi yang juaranya emang dia tuh simet kiri kanan sama persis ya, bosku ya. Kiri kanan sama persis. Pantas, bos. Jadi kalau definisi simet itu sebenarnya yang kayak gimana, bos? Yang rapi-rapi kayak gini kalau atau kalau dibilang simet itu sebenarnya gimana ya? Kan simet kan harus presisi antar sisik per sisik. Iya. Itu kayaknya nggak mungkin, mustahil juga untuk ikan cari perfect kayak gitu. Iya. Kita mencari bahan yang hampir menyerupai aja. Hampir menyerupai. Jadi sebenarnya kalau barnya itu misal tidak rapi 1x, anggap saja bar mustahil lah, x. Sebelah x simetris kan. Simetris. Iya, walaupun x gini enggak harus rapi gini-gini, bosku. Iya, enggak harus rapi gini. Meskipun semua segitiga sampai belakang, kalau kanan kirinya sama, boleh. Oh, itu gila itu, bosku ya. Mantap ya, bosku. Keren. Kita lihat lagi satu sini ada calon lagi. Gila, cakep ya, bosku ya. Ini keren. Nih, wih, satset bosku ya, flaringnya tuh cakep-cakep di sini. Jadi ini kalau teknik-teknik yang cilik kayak gini, biasanya kan ini bos Ambon palingan ngambil ikan PO lah ya. Iya, sekitar PO. Harga berapa nih sekitar sekarang? 250 sampai 300 ya. 250 sampai 300. Nah, gimana buat dia bisa flaring-flaring cepat kayak gini supaya kita bisa jual cepat? Mungkin kalau penanganan ikan dari PO ya, mungkin rekondisi aku pakai topless. Tepat itu segitiga itu. Mungkin pakai itu kelihatan ikan sudah enak apa di tepat udah mau flaring. Naik aja langsung ke tank. Naik ke tank ya, bosku ya. Jadi gini bos, untuk semisal ikannya sama apa itu sama patung nggak mau, sama kaca nggak mau, sama tangan apalagi nggak mau, kita bisa pakai sistem sekat ya, bos. Sekat gini aja. Oh, jadi sekat aja. Jadi sekat gini aja. Flaringnya itu ngelatih mental juga ya nih, flaringnya. Apakah flaring buka sekat lebih bikin ngendoknya lebih bagus nggak sih flaringnya? Bisa. Gila, ya tergantung ya, ikannya, dilihat aja perkembangannya mau di gimanain kalau buat flaring gitu. Flaringnya bosku. Ya. Karena bos Ambon ini pencetus ibaratnya ya, jadi apa pelopor tank-tank dengan bawahnya stiker hitam dan banyak banget yang niru ya bosku ya. Aku sering niru bosku ya. Emang bagus bos ya, pakai stiker hitam itu bagus, bosku ya. Keren. Dan juga ada beberapa emang fighter pakai settingan dari bos Ambon kayak gini sampai badannya hitam, ikannya pada juara-juara. Bos-bosku juga ikan juara tuh tidak terlepas dari bimbingan bos Ambon ya. Sampai aku tuh video call belajar gitu, video call ya bosku ya. Terlalu berlebihan. Nah, apa adanya bos-bos. Kalau aku mah orang ajarin, aku tetap ngakuin siapa yang ajarin bosku aku gitu. Jangan orang ajarin, bosku tuh wah kasih tahu orang ini aku dari aku, gak boleh. Siapa yang ajarin, hormati ya bosku ya. Gila kerennya. Jadi kalau settingan untuk ranti yang paten seperti ini ya. Iya, kalau aku patennya itu begini. Dari dulu. Dari dulu ya, dari bosku. Dari dulu gini. Dan emang bos Ambonin pialanya tuh banyak, sudah banyak juga yang dijual-jual. Kalau nggak dijual-jual mungkin bingung kamu naruh piala ya, bosku. Iya. Sudah enggak ada tempat kayak ini. Ada tempat ya, bosku. Segini ya. Jadi segitu. Jadi teman-teman kalau untuk settingan tank, kalau kesimpulan di sini kalian pakai aja dasarnya hitam buat tes badan. Background putih ngejar biru ya, bosku. Ngejar biru juga, bosku. Keren. Terus kalau kalian datangin ikan PO yang harga 300.000, kalian bisa dari kotak dulu sudah settle masukin ke tank. Kalian bisa pakai patung, bisa pakai kaca. Misalnya juga mentalnya gak naik, bisa sistem sekat ya, bosku ya. Pakai sistem sekat. Dan juga sabar ya, bosku ya, buat ikannya. Juga sabar lah, bosku ya. Kalau untuk bersihin air berapa hari sekali, bos? Aku kalau bersihin air
mungkin 3 hari sekali sih. 3 hari sekali, rata-rata 3 hari sekali. Itu. Makin bagus ya buat ini. Iya, buat pencernaan juga, sering ikan ganti air, kan sering apa itu buang kotoran buat juga. Kotoran. Iya. Oh, ikan jadi... juga adaptasinya cepat. Cepat ya, Bosku. Jadi kalau masukin ke tank, ikan lebih cepat settle. Lebih berarti cepat settle. 3 hari sekali kalian langsung ganti, itu bikin ikan cepat settle. Iya, sekali-sekali jangan takut-takut pakai air PDAM juga. Ini aku semua pakai full air PDAM. Oh, tapi diendapin dulu atau langsung? Enggak, langsung. Langsung ya, cuma bosnya. Cuma hati-hati lihat kadar air PDAM-nya dari rumah ke rumah dulu. Iya. Gitu. Ntar takutnya kapurnya tinggi gitu, ikan malah pek. Iya ya bosku. Iya. Oke, keren. Sangat jadi thank you ya bosku untuk edukasinya. Sama-sama. Jadi ini semangat lagi buat kita para keeper Auranti, kita belajar dari Mas Ambon. Jadi semoga semakin jos ikan-ikan kita di rumah. Oke, sekian aja saya dari bos-bos. Kau ada pesan-pesan lagi? Ada pesan-pesan. No Ranti, no party. Asik. Bye bye semua.